Hai Sufi. Hello. Okay, since Sufi baru dalam industri ni, cuba bagi tahu 3 perkara unik yang peminat dekat luar tak tahu pasal Sufi. 3 perkara unik. Okay. Salah satu ke satu saya ni orang saya simple. Okay, soal makan tu, kalaulah saya lapar kan, saya goreng telur, makan dengan nasi dengan kicap dah. Ya. Simple, save cost. Tenang. Yang kedua. Okay, salah satu cara saya cari ilham lagu atau kata karya lagu, cari melodi. Saya setiap malam, hampir setiap malam, saya tidur lambat. Saya baring dekat katil tapi tidur hanya setengah jam nanti. Pasal saya macam cok sendiri lah, nyanyi sendiri ham melodi. Passionate lah. Dia dapat macam idea. Terus rekod dan tidur. Yang ketiga, saya punya orang, saya tak suka buang masa. Kira kan most of the time saya memang gila sangat dengan alat-alat muzik. Saya suka main muzik. Kira kan kalau orang kat sana macam nak tahu, macam nak kenal diri diorang dengan saya, memang kena terima lah hakikatnya saya punya orang. Saya fikirkan pasal muzik lebih daripada orang. So alat muzik apa yang Sufi paling suka main? Saya suka main piano. Saya rasa piano ni memang memberikan emosi yang begitu banyak. Ramai perempuan suka ni, laki main piano. Ya ke? InsyaAllah. Satu pengalaman manis dan satu pengalaman pahit Sufi sepanjang dalam Akademi Fantasia. Okey, satu pengalaman manis di Akademi Fantasia. Sewaktu saya bawa lagu Mentari Dua Fuk Timur. Okey, bila kata sound check, saya tak boleh tarik part yang tinggi-tinggi. Rehearsal tak boleh, part ni rehearsal tak boleh. Short time boleh. So kira kan orang kata tak cuba tak tahu kan. So kita kena praktis, dan itu kira pengalaman yang paling manis, salah yang paling manis dalam saya punya journey di Akademi Fantasia yang saya tak akan lupakan. Practice makes perfect. Practice makes perfect, correct. Satu pengalaman pahit baru terjadi 2 hari lepas. Dalam 10 minggu di Akademi Fantasia, saya tak pernah jatuh sakit, tak pernah jatuh demam. Bila final tu showtime pagi tu, saya dah nangis sebab saya demam. Saya punya, orang kata temperature saya 39 degrees. So saya dah takut, tak boleh takut tak nyanyi. Habis bila show, bila practice pun saya macam menggigil, macam tak boleh nyanyi. Tapi alhamdulillah, walaupun saya demam, saya berikan yang terbaik. Saya minum air jarang, saya minum air suam banyak-banyak, dan alhamdulillah. Itu memang baik sangatlah. Sampai sekarang ni saya demam ni. Daripada bad day ke good day So macam mungkin ada hikmah kenapa saya sakit ni. Kepada semua penyokong, peminat saya, terima kasih banyak-banyak kerana menyokong saya sejak minggu yang pertama DF sampai sekarang saya menang juara Akademi Fantasia. Walaupun sekarang saya bangun pagi macam betul ke ni aku menang AF, macam tak sangka. Tapi saya rasa tanpa sokongan anda, tanpa berkat doa anda, tanpa undian anda, saya tak akan menjuarai Akademi Fantasia. So terima kasih banyak. Doakan saya supaya saya akan sentiasa menuju ke puncak yang kita lebih selepas ini. So sekarang realitinya yang terbaru untuk saya sebagai seorang artis baru di Malaysia. So doakan saya. And thank you so much. I love you guys. Sayang korang.